mengajak adik-adik untuk bergembira sesaat sebelum kalian biar gak lemes, biar harus gak lemes ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik duk. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik duk. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik duk. Satu, dua, tiga, tangkalah. Pegang hidung. Ada yang hidungnya pindah ke sini ya. Ada yang pegang, ada yang pegang perut. Tepuk tangan dong. Loh, anak hebat, anak berprestasi itu tepuk tangannya sambil dikasih suara yeay gitu, 1, 2, 3 yeay. Kurang semangat sampai daun-daunnya jatuh. 1, 2, 3 yeay. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi kuat, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi kuat, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Siapa nama kakak yang di depan? Gak tahu. Gak tahu. Ganteng ya? Kok diketawain? Ganteng ya? Ganteng. 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 Aku sedih kalau kayak gini, aku gak mau. Hei, jangan sedih. Iya, aku sedih, aku gak mau. Hei, jangan sedih. Sedih! Ternyata teman-teman, di suatu hari, sesuai dengan perjanjian yang disepakati, si raksasa akan menjemput si siapa? 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 Menjemput Timun Mas. Dari suara kejauhan sudah terdengar. Hei, ibu, kenapa ibu kok sedih? Ibu sedih nak. Kenapa? Kamu adalah anak sebatang karanya ibu. Terus kenapa ibu? Ibu gak pengen kehilangan kamu. Aku juga gak pengen kehilangan ibu. Jangan diketawain. Jangan diketawain. Malah kenceng. Ibu jangan sedih. Aku gak akan kemana-mana. Aku mau ikut ibu aja. Baiklah nak. Ternyata si raksasa itu datang. Raksasa. Iya. Hei Simbo. Iya. Hei Simbo. Iya. Hei, aku menagih hutang. Hutang apa? Hutang uang. Aku menagih. Anakmu akan aku makan.
Kira-kira boleh gak teman-teman? Boleh gak teman-teman? Boleh gak teman-teman? Boleh? Dimakan boleh? Dimakan raksasa boleh? Boleh? Aku ini lapar. Perutku belukutuk-belukutuk. Aku mau sedaging anakmu aku makan sampai anakmu menjadi milikku seutuhnya. Tapi raksasa, tapi kenapa? Siti Munmas sedang sakit. Hei, kenapa? Dagingnya pahit. Hei, aku gak peduli. Jangan gitu. Hei, aku tetap mau memakannya. Kira-kira boleh dimakan? Boleh dimakan? Aku tetap mau memakan. Aku rakus. Aku butuh makanan. Aku akan memakan anakmu. Itu adalah milikku, si Timun Mas. Miliknya siapa, teman-teman? Miliknya siapa? Itu adalah milikku. Aku akan memakannya. Dia adalah milikku. Kamu gak boleh memilikinya. Tapi raksasa, dia itu masih kecil. Dagingnya masih pahit. Tunggulah beberapa saat, beberapa tahun, sampai nanti dia beranjak dewasa. Nanti akan kupasrahkan kepadamu. Oh, begitu. Baiklah, kalau seperti itu, aku akan memegang janjimu, memegang omonganmu. Aku akan pergi lagi. Aku nanti akan memakan si Timun Mas. Memakan siapa? Memakan siapa? Siapa? Ternyata si raksasa pun pergi, teman-teman. Jauh meninggalkan rumah Simbok tersebut. Bu, kenapa nangis? Kan aku sudah di sini. Aku selalu bersama ibu. Ibu gak boleh nangis. Nak. Kenapa, ibu? Kamu itu. Kenapa? Kamu itu. Kenapa? Kamu itu. Kenapa? Ya, sabar. Hei, ya. Kenapa, ibu? Kamu itu bukan anak ibu. Duduk sendiri. Jangan ditawain. Gak punya teman. Temennya setan. Ibu, aku sedih. Kenapa ibu sedih? Aku kan anak ibu. Aku tetap mau bersama ibu. Kamu itu adalah milik raksasa. Enggak, aku mau sama ibu. Ibu sudah mengajarkanku hal-hal yang baik. Mengajarkan apa? Aku sudah ibu ajari untuk menjadi anak yang baik, berbakti, dan juga anak yang rajin. Aku mau menjadi anak ibu selamanya. Aku gak mau sama raksasa. Aku tetap mau bersama ibu. Baiklah, nak. Ternyata si ibunya bingung, teman-teman. Ibunya mikir, anakku mau dimakan oleh raksasa. Raksasa itu adalah jahat. Ini yang terakhir, amunisi yang terakhir. Teman-teman, bantu aku. Bantu. 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 Tak lempar. Iya. Ternyata jadi lautan lumpur, si raksasa pun tenggelam. Hei, tolong landang, hei. Pokoknya jangan jahat. Ternyata si raksasa pun tenggelam, teman-teman. Berkat jadi anak yang baik, anak yang hebat, si Timun Mas pun berhasil menyelamatkan diri. Kemudian dia hidup bersama simboknya selamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di rangkaian Festival Panji Nusantara 2019. Spesial dari Kota Malang. Hadirin, sambutlah warna-warni Katulistiwa. Warna-warni Katulistiwa. PPST. Syukur kehadiran sang maha kuasa,
atas anugerahnya tanah bijana. Bersuka cita insan di pesadaya aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukurlah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Panji Nusantara 2019 adalah bagian dari pelaksanaan Plakpon Indonesiana agar terjadi penguatan ekosistem sekaligus menjaga keberlangsungan kreativitas budaya yang terkait dengan khasanah seni budaya Panji yang berasal dari Jawa Timur. Pertemuan ini diharapkan dapat menambah energi positif bagi kita semua untuk mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya secara bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan saya agar Festival Panji Nusantara ini benar-benar dapat menjadi representasi kebesaran budaya Panji di masa lalu dalam bentuk transformasi Panji di era milenial. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud untuk menciptakan Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Saat ini kita sudah masuki revolusi industri, yes. Tapi bagaimana revolusi industri tidak keluar dari akar budaya bangsa Indonesia? Ini yang harus kita kuatkan bersama. Dan tantangan besar bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa meyakinkan, bahwa budaya bangsa, bahwa kreativitas anak bangsa mulai di era dulu sampai saat ini adalah terdepan bagi pergerakan peradaban dunia. Ini harus kita kuatkan. Terima kasih, mohon maaf. Yang kita tunggu-tunggu adalah festival ya, Panji. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya kalimat yang saat ini kita dengar, tapi mampu kita publish, mampu kita kenang, dan mampu menjadi kebanggaan diri kita semua. Thank you.
Inde. Malas. Jinde. Laras. Jinde laras. Tadi jenengi jinde laras. Sontoloyo. Laras terus gawe onar. Lon. Pating semlengkrah. Pating pecokok. Hei. Ayo. Beresno. Sekarang cepetan. Wah. Urutai gak betus. Wah. Apa? Bebekku, cintaku yang selalu tampan. Iya. Wajahmu yang cemberut buatmu tambah yahut. Wajahmu yang mansa buatmu makin handsome. Yang sedang sumpah buatku lepek-lepek. Tanda yang merengut buatku tambah nyiut. Sayang. Hei, sakau awakmu. Kenapa? Jinde laras. Nge? Nantangku. Nge, Gusti. Nantang apa? Nantang apa? Silat. Boten. Tinju. Boten, Gusti. Karate. Boten. Lah apa? PUBG. Boten, Gusti. Mobile Legend. Boten. Tamagotchi. Boten, Gusti. Apa? Jinde laras. Nantang aku jagung. Adu jagung. Thank you.
Raja Raden Putra. Ah!
Raden Putra, tepati janjimu. Janji opo? Hele! Ratnasari, sampean si urip. Loh, nah terus arek iki sapa? Cinde Laras. Hah? Anakmu. Anak. Aku duwe anak. Aku duwe anak. Cinde Laras. Bapak jauh sempurna.
disampaikan oleh Dyah Rakisari kepada Prabu Lasem. Drako, yang makan enak pun lapah ibu lo kayak.
Panji lebih besar internasional insya Allah di Kota Malang. Terima kasih. Bismillah. Akan dibawa event ini nanti menjadi event internasional. Akan kita coba. Maka kami mungkin juga harus menyiapkan nanti berkaitan dengan penyediaan sesuai hal-hal yang terkait dengan ini kalau memang sudah ditetapkan di Malang. Anak Malang telah mampu ya memperagakan dan membuat detak kagumnya para penonton yang diperankan oleh anak-anak SMP ya. Ini menunjukkan kearifan lokal Malang udah siap itu. Nah, pemirsa, sangatlah luar biasa penampilan dari para seniman yang telah tampil pada selama 2 hari ini. Yaitu terakhir tadi pemirsa telah menyaksikan penampilan dari daerah Yogyakarta, Malang, Sulawesi Selatan, Bali dan juga Blitar. Dan pemirsa, akhirnya selesai juga acara Festival Panji Nusantara 2019. Dan saksikan terus Infocus hanya di GJNA TV, lebih dekat dan inspiratif. Bye-bye. Sampai jumpa di Festival Panji Internasional.